Luncur ke TKP. Siap, 86. Jadi hari ini di Akpol itu ada kegiatan Pusnaftar, bukan olahraga seni mahasiswa, pelajar, dan taruna. Ini adalah event di mana Taruna Akademi Kepolisian ingin mendekatkan diri pada masyarakat. Di sini ada 8 cabang olahraga yang kita pertandingkan dan ada 3 kesenian yang kami pertandingkan. Ini merupakan hal yang paling dijunjung tinggi dalam acara Pusnaftar. Yang pertama itu ada penampilan dari terjun payung dari Makobrimob Kelapa 2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi penerjun-penerjun Korbrimob Polri. Untuk pagi ini ada upacara atau opening ceremony dipimpin langsung atau sebagai inspektur upacara adalah Gubernur Jawa Tengah. Masya Allah, pura singkat ketua pelaksana Pusnaftar 2015. Lapor membaca laporan singkat kegiatan Pusnaftar 2015 tahun 2015. Siap. Laporan. Laporan singkat kegiatan Pusnaftar 2015. Itu menurut saya juga suatu ketegangan dan suatu kehormatan. Syukur alhamdulillah bisa terlewati. Laporan selesai. Baik, obor itu diambil dari depan tribrata. Obor tersebut dibawa lari oleh atlet-atlet dari Akademi Kepolisian sebanyak 9 orang. Dan obor itu diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Berkenan kepada Inspektur Upacara untuk dapat menyalakan api obor Pusnaftar. Obor itu adalah menambangkan semangat berkobarnya para pemuda untuk melaksanakan kegiatan olahraga secara sportif. Ini namanya Damkop Pelopor Cendrawasih. Bisa lihat ini. Untuk dalam Korps Pelopor Cendrawasih ini itu ada keahlian, tidak gampang. Mungkin tidak semuanya dari taruna itu punya bakat musik. Itu ada penampilan lawan teror, yaitu perlawanan terorisme. Penerjapan bis. Soalnya kami tidak tahu nanti siapa yang bakal menghadapi situasi tersebut. Jadi kami mungkin tidak hanya satu angkatan, semua pihak kepolisian pun harus nanti siap untuk melakukan itu. Nah, ini ada penampilan dari artis Hi-Fi Band. Emang ini Hi-Fi ini adalah hiburan buat masyarakat. Bagaimana kami bisa dekat dengan masyarakat secara kami seperti ini. Kita pengen denger dong semangat paginya. Teman-teman suaranya mana nih? Mungkin kita ngelapan kegembiraan kita kan. Akan ambil lancar ya opening tadi. Banyak antusiasme dari masyarakat, terutama pelajar. Jadi kami membaur, bisa mungkin kita membaur dengan masyarakat, terutama pelajar. Karena tidak, memang justru tidak ada pembedanya dari antara kami dengan mereka. Ngelapin situasinya kan, situasinya lagi gembira ya, gembira, berlonjak-lonjak, kita juga ikut berlonjak-lonjak. Jadi memang tujuan kami mengadakan Pusnaftar ke-15 ini, saya ingin bagaimana bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Karena ini tidak bisa dibeli. Kesempatan saya seperti ini tidak bisa diberikan dengan uang dan tidak bisa dirasakan oleh rekan-rekan lainnya. Kesempatan besar, diberi tanggung jawab besar. Nanti ketika saya berprofesi sebagai polisi, saya harus mampu menerima saran dari bawahan. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh atau
akhirnya buta akan bawahannya, seperti itu. Harus peka. Malam ini kita akan melaksanakan kegiatan penangkapan daripada beberapa penyakit masyarakat. Sini mak, sini mak. Sini ikut aku. Ya, ya, sini, sini. Sini. Ya. Ini. Ini. Ada. Cepat deh, ya sudah, keluar dulu semua. Keluar, keluar. Hah? Loh, jangan semua, biar sama adil itu. Ya. Hah? Tak pernah megahin deh, dokter. Tak bisa, tak bisa, tak bisa. Jelas loh, dokter. Eh, anggup, ada perwakil, gitu. Begitu ada acara, jangan, jangan.